Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami yang mewakili Majelis Jemaat GKI Haleluya Penarung menerima jenazah almarhum Penetua Albertson untuk disemayamkan di gedung gereja ini. Dipersilakan. Sidang perkabungan dan keluarga duka dan juga Bapak Eta sekaligus Ketua Majelis Resort GKI Klaukuas yang berkenan hadir, juga beberapa pendeta-pendeta yang lain, Ibu Pendeta Francisca bisa datang juga di gereja ini dalam rangka pelayanan sebagai penghormatan untuk saudara kasih kami, rekan sekerja kami, Penetua Albertson. Bacaan riwayat hidup singkat. Nama Albertson Duarlesan. Tempat tanggal lahir 5 April 1963, Bolok Kapuas. Almarhum Albertson Duarlesan lahir dari pasangan Duarlesa almarhum dan Irince Menang almarhum. Almarhum anak keempat dari 10 bersaudara. Yang ke-10 Albertson Duarlesa. Almarhum menikah dengan Rabia tahun 1989, dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Erna. Menikah dengan Adrianus. Riwayat pendidikan dan pekerjaan. Almarhum tamat sekolah dasar tahun 1975 di Kolokopuas. Tamat SMP tahun 1979 di Kolokopuas. Tamat SMA 1982 di Kolokopuas. Program Pendidikan Guru Paket C tahun 1984, penyetaraan diploma 2 1996, Sarjana Pendidikan Dasar tahun 2006. Riwayat sakit. Almarhum pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 diperkirakan jam 18 WIB diserempet dan dibawa ke RSUD Kapuas dalam kondisi koma. Ada pembekuan darah di otak dan dirujuk ke Rumah Sakit Ciputra Banjarmasin jam 5 WITA. Langsung ditangani oleh tenaga medis dalam kondisi tidak sadarkan diri. Almarhum berada di Rumah Sakit Ciputra Banjarmasin. Dari tanggal 12 sampai 18 Juni 2023 dirujuk kembali ke Rumah Sakit Ulin pada tanggal 18 Juni 2023 pada pukul 15.30 WITA almarhum menghembuskan napas terakhir. Demikian riwayat hidup singkat almarhum. Sidang perkabungan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kasih, atas kesetiaan yang diberikan bagi adik kami. Adik kami, seperti yang saya katakan malam tadi, dia purna tugas di tahun 2023, dia purna tugas di lingkungan gereja, dia punya tugas juga di keluarga.
jadi memang pensiun total dia. Dan Tuhan yang mempunyai rencana yang telah memanggil dia ke dalam kemuliaannya. Tidak ada satu orang pun yang mampu mencegah, walaupun kami menjerit, walaupun jiwa kami menangis, tidak mampu kami menahan dia. Sebab itulah kehendak Allah yang kekal, yang abadi, yang justru dengan sukacita menyambut dia di dalam kerajaannya. Sebab firman Tuhan mengatakan, aku pergi ke tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika tempat itu sudah tersedia, maka aku akan datang menjemput kamu. Dia telah dipanggil dipulang kembali ke rumah Bapa. Yang kemana-mana saja kami selalu dekat. Dalam kegiatan lain, juga dalam kegiatan paduan suara dan juga yang lainnya seperti pandu. Inilah yang mohon izin mama kami memaksakan diri, seharusnya juga kami tidak bisa berkata-kata atas apa yang dilakukan beliau atas kebersamaan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita, hidup kita untuk beribadah dalam rangka persemayaman. Rekan, sahabat, suami tercinta, ayahanda, mertua, kakek, saudara kita, pendetua Alberson, yang akan kita laksanakan ibadah persemayaman di gedung gereja. Haleluya. Penaruh ini sungguhnya hidup sungguh berarti, walaupun tidak selalu mudah. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup ini sampai pada kesudahannya. Bila
Itu indah.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkat kita. Selamat jalan saudara kekasih kami Pendeta Anderson. Kami percaya Engkau sudah damai bersama Allah Bapa di surga. Inilah kami yang Engkau tinggalkan. Tuhan Yesus bersama kita semua. Amin.